Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini, teman-teman, ini kita mau pergi. Iya, bentar tak matiin TV dulu. Kita mau pergi, ini tasnya abang udah siap buat baju ganti. Terus kakak Bel udah siap? Siap. Tara. Yuk, kita berangkat. Kita mau kemana yuk? Ke pantai enggak? Ada pantainya tapi kita enggak turun ke pantai. Kita di kolam aja. Oke. Kita mau ke Atlas, teman-teman ya. Kita ya jalan-jalannya agak lain sedikit. Ke tempatnya para artis. Gitu ya? Banyak artisnya di sana. Iya. Atlas. Kan sering enggak sih artis-artis ke situ? Ya wes, kita mau jalan ke Atlas, kita seharian enggak tahu ya antara di Atlas atau enggak kemana. Cuma yang pasti nih kita mau makan dulu, teman-teman. Kita mau makan. Ada yang nyaranin pink tempong lagi. Pink tempong? Iya. Banyak yang nyaranin. Pink tempong, pink abang tempong. Abang lebih pengen burger link. Oh iya, yaudah. Tempongnya besok kali ya? Iya, tempong tuh deket guys. Tempong dari, besok ya. Dari hotel, jadi ya besok-besok aja lah. Oke deh. Yuk, yaudah, kita lanjut. Udah lapar banget. Bentar, tutup ini. Lapernya pakai banget. Banget, parah. Yuk. Yuk, lanjut. Di hari ini pakai sendal, pakai dress. Sini bawa tas besar sama tas kecil. Tuh. Let's go, kita berangkat. Ayo teman-teman, ini udah sampai kita di Burgerling. Kita mau makan dulu sebelum ke tempat apa itu namanya? Tempatnya para artis ya, Bang. Halo. Wah, ini nih. Ini yang ini nih. Oke, saya mau yang ini. Berarti dua. Tambah kentang nggak usah ya? Ya. Terus apa lagi ya? Waffle fries. Kita ada waffle fries. Ada waffle fries. Oke deh, ini satu. Sama terus burger. Aku. Yang lain? Yang rekomend apa, Kak? Ya, yang DOG, Kak. DOG. DOG, smash double cheeseburger. Mbak, sama mineralnya satu ya? Yang dingin. Nah, iya. Saya Coke aja deh. Tapi ada Coke Zero nggak? Coke Zero ada. Oh, oke, ya wes. Oh, tinggal ambil. DOG jadi nggak? Mau nggak? DOG, jadi aku pesan tiga. Mineral satu? Iya. Yes. Makan di sini ya? Iya. Makan sini. Oke. Nah, kita nunggu ini. Nah, ini. Kamu sini aja, Bang. Oke. Oh, kamu sini. Nunggu. Wis. Seperti yummy. Iya, seperti yummy banget ya. Parah di gambarnya tadi lo. Nih. Sini. Tak syutin proses ininya ya, apa? Bikinnya ya. Jadi kita dari atas, kita duduk di atas. Boleh guys, dagingnya digepuk-gepuk dulu. Tuh lihat guys, dagingnya ya ampun. Teman-teman, ini tuh ya, tadi apa? Ya. Kita berdua sih, kita pesen. Jadi ini patty-nya di tengah. Kan biasanya atas bawah kan pakainya bun. Roti. Tapi dia roti bun. Tapi dia pakainya ayam goreng crispy. Jadi atas bawah ayam goreng, tengahnya daging. Beef. Aduh. Ya ampun Tuhan. Baunya lihat toh. Cium. Kecium enggak teman-teman baunya? Aduh. Ini sih gila. Iya, ini Burger Link di jalan Pantai Batu Bolong, kiri jalan. Udah teman-teman kalau kesini wajib. Ini halal semua ya teman-teman. Iya, maksudnya dagingnya daging halal, sapi. Daging sapi. No pork, no lard. Jadi nggak sabar gile bener. Tapi gile, tempatnya gile. Kecil, memang cuma untuk sekedar ya, makan aja berbeda. Selesai bergeda. Makan keluar, bukan tempat nongkrong ya. Oh, bukan tempat nongkrong. Ini baunya, aduh gorengan. Iya. Karena tempatnya kecil, jadi ngulek di sini. Ya ampun guys, tadi abang hampir aja pesen tiga. Tadi pesen satu lagi. Soalnya apa? Abis ini kita ke Atlas, dan di atas pasti nanti kita makan lagi. Gitu. Jadi ya, sementara ini dulu deh teman-teman.
udah datang. Kasih tahu teman-teman Bang. Teman-teman ini unbelievable. Benar-benar. Abang tadi baru coba sausnya aja. Enak ya? Gitu gila. Benar. Ini kenapa kita agak nunggu-nunggu makannya? Soalnya ini baru matang, jadi panasnya panas banget. Banget banget. Kita nggak kuat mulut ya, ngerusak gigi teman-teman. Orang kentangnya aja panas banget banget iya, banget. Iya, makanya. Apalagi ya, ini. Abang cocol-cocolin ke kuahnya. Iya, kita makan kentangnya dulu ya. Ya ampun Tuhan. Enak ya. Rasa apa ya Bang kayak gini? Terus rasa bayar. Bergeling mau dong di endorse bergeling. Ya. Every time kita ke Bali kirim dong. Mau aku. Enak banget ini. Teman-teman kita pakai plastik aja. Terus sausnya loh teman-teman. Ya makanya. Ini kita pakai begini aja karena males cuci tangan. Ini makannya udah pasti tercepot-cepot ini makannya. Iya, udah nggak apa-apa. Abang mau jongkok aja deh. Iya ya. Ini banget. Ya sini kameranya ambil lah. Abang, kamu syutingin abang dulu aja. Ini teman-teman. Ya Allah. Kayak begini. Ya bayangin. Ini gue jatuh. Ya Allah. Minyaknya enak banget. Ini jusnya ya teman. Terus kuat. Nah. Oh, sampai meremelek ya. Jadi ininya tuh nggak pakai roti, teman-teman. Kita pilih yang pakai ayam. Di dagingnya dikepik pakai ayam. Lihat. Ayamnya ayam dada yang gede banget. Wow. Ini kan abang nggak bisa gigit, jadi kita coba ayamnya dulu ya. Iya. Oh, ya Tuhan. Enak banget, cocolin sausnya dong. Tuh, kelihatan nggak? Airnya ya. Juicy banget parah. Ini juicy banget. Kriuk, kriuknya enak banget. Pingsan deh. Emang pingsan. Ini parah teman-teman. Ini bukan gimmick. Kita bukan di endorse juga, kita beli. Tapi iya, ini bener. Beneran enak. Ini teman-teman, abang ada jalapeno-nya. Tak buangin karena itu pedes nggak bang? Enggak ya. Cuma kayak paprika gitu. Uh-huh. Cuma abang nggak suka aja. Oh. Kalau kamu suka nggak apa-apa. Panas banget. Nah. Ya Allah ngiler. Ini teman-teman, ya ampun. Ini ya abang cocolin di sini ya. Ini musuhnya cuma satu. Panas. Iya benar. Ini tadi satu porsi harganya berapa pak? 150.000. Tapi worth it nggak menurutmu? Worth it. Worth it ya. Banyak ya bang ini. Ini kayaknya aku nggak bakal habis temen-temen karena serem banget lihat tuh. Jadi ini kok gede? Gede tanganku. Tuh. Semuka kamu. Iya. Iya. Iya nih teman-teman. Mungkin di harga kayak gini, ini yang paling the best. So far terenak bang. Tuh ya, ini abang mulai mencopot semuanya. Tuh daging ya teman, awas panas. Coba ya. Gila. Wow. Dagingnya parah. Parah bang. Dagingnya parah. Kita tahu ini karena tuh sering seliweran di TikTok dan yang review tuh bule. Dia tiap hari makan ini teman-teman. Bule ini kalau tahu yang gundul. Iya yang botak. Kita kan jadi penasaran ya. Ternyata enak. Ini teman-teman.
Lagi gigit lagi. Cuma mulutnya abang kurang besar ya. Gak kayak bulenya bisa gigit. Kacau ya, Bang? Dering malam malam banget. Ini parah enak. Gila tuh. Gila ya. Abang ambil dari atas, mau sampai sini mau bungkus. Gak peduli. Karena besok kita gak lewat sini lagi ya. Kita enggak ada schedule ke Canggu. Iya, iya, benar. Jadi abang mau bungkus dah. Jadi sayang untuk cuma sekali ini di mana. Nah. Gila guys, guys. Nah, kayak gitu ya. Ya Allah Tuhan. Gusti Allah. Lihat tuh. Airnya lihat di mangkoknya, kayak di piringnya. Lihat jusnya. Ya ampun. Kacau, kacau, kacau. Aduh, speechless dah gak apa-apa. Cuma bisa bilang, ya, saking enaknya, Ini gak gimmick. Ini beneran. Ini tempatnya di Canggu ya, Bang? Canggu, jalan Pantai Batu Bolong. Oh, sebelum Love Anchor. Sebelumnya lagi. Jadi jalan. Namanya dari, Burger Link, teman-teman. Namanya Burger Link. Dari Burger Link ke apa? Penyempakan umum depan Love Anchor sekitar 150 meteran sebelum itu, teman-teman. Tempatnya kecil. Jadi, teman-teman, kalau mau ke sini harus lihat-lihat, bener-bener lihat-lihat. Kalau enggak kejablasan. Soalnya yeah, jalannya sempit, susah putar balik oleh mobil loh ya. Tempatnya tuh cuma gini tok atas bawah gitu ya, Bang ya. Terus itu dapurnya udah. Kasih lagi enggak nih? Kasih lagi. Ayo. Saking enaknya sampai tercepot-cepot dia, teman-teman. Ah, skuter kuat lah. Udah, pingsan aja. Parah enak banget. Nih, sampai netes-netes guys tuh. Ini bukan keringet loh ini. Gila. Ayo kita lihat kakak Abel. Yep. Nanti abang tak minta plastik lagi aja. Aduh teman-teman, ya Allah. Ini nikmat mana lagi yang kau dustakan? Memang di Bali ini jagoannya makanan-makanan begini ya. Iya teman-teman, gantian aku yang makan. Tapi jujur ini panas, jadi aku makannya nggak bisa sebarbarli abang. Mbak ya, bismillah. Hah? Coba. Lihat. Enak banget nggak? Hah? Mana? Coba ya. Ya, gile sih, gile sih. Meremelek gak kamu? Dagingnya best ya? Ya. Ini baru ayamnya loh. Itu baru ayamnya kamu? Gila. Ya ampun, abang tuh udah. Coba ya. Ini aku tak cuel-cuel aja ya teman-teman karena panasnya itu loh. Nggak apa-apa, cuel-cuel. Ini dagingnya, cocolin dulu. Bisa berair ya? Iya. Kayak di mulut tuh, ya seruntur. Jusnya itu bisa kayak beuh. Gila sih. Siapa? Segede ini loh. Iya. Wah.
gila. Enak bang. Enak banget. Ini ayamnya bagian apa ya? Enak banget ya? Kayaknya dada. Tapi kan dia boneless kan. Yang kayak setengah ayam itu loh, dada sama paha, jadi paha atas jadi satu. Best, enak banget, suka aku, mantep teman-teman. Kenapa emang makannya lebih pelan-pelan karena ini panas. Gulainya aja tuh sebenarnya itu kepanasan, yeah. Tapi dia kuat loh ya. Makan itu mulutnya kerap. Mulutnya tuh ngomong banget, mantep lah. Tuh, Mas Awi, aku ingat Mas Awi nih. Nah, kali ini enak ini daripada rendang. Enak banget, berarti enak itu. Banyaknya ini ya. Rendang atau bergerling? Bergerling. Tapi dia banyak kulitnya juga loh bang. Banyak. Ya ampun, ya ampun. Aku lihat kamu, ya ampun. Yuk, makan lagi yuk. Baru ini loh teman-teman, kakak Abel makannya sesemangat ini lagi. Biasanya agak biasa aja. Soalnya kemarin-kemarin kan makanannya tuh roti yang kayak gitu-gitu. Sampai aku tuh tadi tuh kangen bakso teman-teman. Tadi tuh mau makan bakso karena abis dari bergeling katanya maintenance dulu kan 2-3 jam, tapi di apa tak telepon tadi abang telepon ternyata udah buka ya udah langsung ke sini nggak jadi makan bakso. Tapi enak banget. Itu pakai nasi enak deh. Waduh, pakai nasi tetap orang Indo guys, tetap orang Jawa loh. Gile. Ini dia mateng ya, kelihatannya aja masih putih. Tapi mateng, ini mateng loh teman-teman. Panas sampai ke dalam-dalam. Terus dia cepet, apa, gampang hancur. Enak. Masuk mulut, kayak makan aroma manis hilang. Iya. Good. Gila, ini punya abang. Ini udah. Enaknya tuh keterlaluan ini. Porsinya parah banget, banyak banget. Kalau makan setengah aja kenyang. Temen, ini abang kepanasan banget. Panas banget. Panas terus agak pedes kan tadi. Terus tak copot aja lah cuma karena ini lagi di Bali. Iya, kalau iya. Kita dicepu kita pukulin orang abang. Super gila. Kira orang gila. Gitu ya. Kalau di Bali kan gitu. Kalau di sini kan ya wis lah los dul. Iya. Ya wis, ini kita mau kemana? Langsung. Atlas ya, langsung deh. Nanti kita ngiyop dulu. Terus ya sambil keliling-keliling ngobrol-ngobrol nanti kan habis waktunya. Ini Kak Abel enggak habis ya, tadi burgernya, ya, terus abang tak minta tolong untuk take away aja. Nanti taruh mobil karena nggak boleh masuk Atlas, terus nanti malam abang makan lagi. Abang mau kok, tadi mau ditinggal sama kakak Abel, gile apa? Kak, bungkus, take away. Iya loh, tadi tuh mau tak tinggal, maksudku kan ya wes nggak bisa dibawa masuk, terus masa mau di mobil seharian ya? Ya nggak seharian ya, kan, tapi dia masih mau lagi lah. Pusing kepala aku, kayak gak punya kenyang gitu loh orang ini. Ya udah, yuk kita cabut ke Atlas. Wis telak-telak soalnya abang, nanti keburu males, berubah pikiran pulang soalnya udah booking, udah reservasi. Kita seharian di Atlas ya teman-teman. Ya udah, kita mau berangkat dulu karena ini macet, udah mau sore, kita ketemu di Atlas. Nah.
Later. Hey teman-teman, ini abang udah sampai Atlas. Ini kita tinggal ke reservation day bed karena abang day bed. Dan yuk ikuti kita masuk ke beach club terbesar se-Asia kalau nggak salah, atau in the world. Waduh, sedunia. Lebay banget. Tapi beneran. Oh iya iya. Terbesar. Iya emang gede banget. Yuk lanjut. Ini di shooting. Halo. Terus ya? Sudah. Ya. Kita lagi di kawasan cek sama rekan saya sudah sini, Pak, ya. Di Andrew. Sini, ha. Ya. Oke, okay, makasih ya. Sini penuh, sini penuh. Jadi antri dulu. Habis ini masuk. Ini kaos-kaos semua udah pada di belakang semua. Heeh. Kamu bawa ganti ya? Bawa dong. Bawa. Ganti abang bawa, cuma rencananya abang mau pakai baju ini lagi aja, setelan ini biar sekalian kotor. Abang mau berenang. Iya abang, tak kalau abang mau bawa prank meneh. Iya. Tapi prank terencana, ini udah tau abang ceritanya. Kamu langsung tak iniin ya? Jangan. Tak ganti dulu. Oh, mau. Ikut nyemplung dong aku, nggak bawa ganti. Ya teman-teman, kita antri dulu. Mm-mm. Kata abang, anu, dikasih apa bang? Kalung. Oh, iya. Tapi yang segede kayak anjing. Nanti kita masuk suruh gini. Enggak, bercanda. Enggak bercanda. Mungkin dicap kali ya. Mm-mm. Tapi dicapnya di pipi. Di sini nih, biasanya. Enggak, dicapnya ada tulisannya kayak gini. Gini loh. Kayak gini. Gambar-gambar bibir ya. Serem banget. Iya. Jadi kamu tahu kan? Kak, iya. Cut dulu. Ya. Yuk teman-teman, ini sudah dapet ada. Dapat gelang. Awas. Kata abang dikalungin kayak anjing tapi enggak dapat. Aku udah pengen udah, banget. Udah habis. Halo. Sini. Ya, ambil nge-vlog ya, Mas. Sorry. Ada kamera? Enggak ada. Ini mic. Enggak ada. Udah. Ya, makasih ya. Kalau HP kan nggak apa-apa ya. Iya. Makasih. Makasih. Kalau HP kan nggak apa-apa. Iya. Kalau kamera nggak boleh ya. Setahuku GoPro boleh, tapi kalau kamera yang kayak SLR yang profesional itu nggak boleh. Sama drone nggak boleh juga. Guguknya lucu banget. Pencet. Oh, harus pencet. Tolongin, Bang. Nah. Yuk. Aduh. Ini luas banget ya. Tuh, the biggest beach club in the world. In the world loh, teman-teman. Di dunia, teman-teman. Jadi ini tuh biasanya tempatnya artis-artis. Yuk. Ini harganya berapa, Bang, kita masuk sini tadi? 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi bisa bareng-bareng kok ya, kalau misal mau urunan berapa ya, orang gitu bisa kan? Kalau yang day bednya abang yang abang pilih ini bisa sampai 6 orang. Iya. Dan 2,5 jutanya itu jadi makan dan minum teman-teman. Betul, jadi kita bisa makan dan minum senilai 2,5 juta. Iya. Sampai perutnya buncit-cit itu. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Cuma, apa namanya? Kalau kurang, dia nggak bisa refund, tapi kalau kita mau pesen makan sebanyak-banyaknya, maksudnya daripada Eman 2,5 juta ya, dihabisin aja semua. Makanannya bisa di take away, gitu. Yang penting 2,5 jutanya kalau abang sih tak habisin. Jangan nyisa, kalau nyisa ya Eman sih guys. Kak Chengli. Loh, this way. Tapi ketutup this way-nya. Nah, kurang... Ya udah naik aja. Gitu. Ayo teman-teman yuk. Ini kok banyak yang tutup ya? Kok banyak yang ditutup ya? Iya ya. Mungkin renovasi. Terakhir abang ya, kesini. Oke deh. Maksudnya kebuka semua dan banyak store-storenya gitu loh guys. Nah itu teman-teman. Yuk, ini kita masuk ke sini. Aduh, gerebek-gerebek nih pasti nih Miku nih. Atlas, welcome to the biggest beach club in the world. Alright. Mantap.
Ini wih, itu ada. Iya, ada mbak-mbak yang pakai kelinci-kelincian. Ya udah, nih kita hari ini sih ubiek-ubiek atlas aja. Nah, ya gitulah. Tak. Meriah banget. Iya, meriah. Nomor berapa ya aku ya? Nih, anak kecil nggak boleh masuk sini ya, teman-teman. Tapi kakak kan masih kecil ya? Kecil badannya. Langsung pantai loh. Ya teman-teman, tadi kita berhenti di situ karena di daybednya terlalu panas ya kan, kamu nggak mau kan, suka nggak suka panas-panasan. Ini kita masih mau jam segini soalnya. Keliling-keliling ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum pernah ke Atlas dan mau ke Atlas, ini abang liatin. Nah, di sebelah sana itu yang pojok itu kalau nggak salah restorannya. Terus di sini juga bisa duduk-duduk. Cuma abang nggak tahu. Kalau kita nggak sewa-sewa kayak gini, masuknya berapa itu apa nggak tahu. Mungkin 150, 200 mungkin ya segitu-gitu aja sih. Nah, di atas juga masih ada teman-teman. Nah, di balik sini itu ada toilet. Naiknya dari mana? Kalau lewat atas. Kita boleh nggak lihat ke atas? Tuh, boleh. Yuk. Ini teman-teman. Ini beach club paling gede. Ya. Dari ujung ke ujung loh. Ngeklaimnya sih begitu. Itu yang bangunan ujung sebelah sana itu juga toilet. Jadi toiletnya ujung-ujung. Yuk kita coba naik yuk. Kamu baru ini ya? Bagus kan? Bagus. Karena waktu yang ke Bali waktu itu tuh beach clubnya nggak di sini. Kita ke Karma. Iya. Karena yang buka cuma Karma guys. Iya ya, waktu itu COVID ya. Yuk kita naik dulu. Kita mau lihat-lihat. Wih, ada gym. Abang nggak pernah sih seumur-umur naik ke sini. Karena ini demi kepuasan penonton kita. Jadi kita explore semuanya. Yes. Yuk, kita coba lihat sana yuk, teman-teman. Yuk. Waduh, ini ada orang ngapain nih? Sepatunya aja Air Jordan. Basket enggak ya? Oh, di sini juga ada ininya. Buat tempat duduk-duduk. Lah, terus gymnya sebelah mana? Ini aku duduk foto di sini boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Fotoin dulu mau nggak? Fotoin dulu? Iya. Oke. Setelah prosesi sakral, prosesi foto. Di sini ya bagus ya harusnya? Iya, harusnya bagus. Wah, hey. Kayak mbaknya hey. Yang tadi. Marah-marah kesana boleh nggak bang? Boleh, gak usah makanya. Lah ya tapi nggak ya, usah deh. Nggak usah. Takut diusir. Ya, kita kesana aja kesana. Kita bayar kali ngawur. Iya ya, sih. Tapi di sana kan udah di-booking orang-orang. Kita ke yang sebelah sana. Ini liburannya anak muda ya teman-teman ya. Mohon maaf kita bukan yang ke taman apa atau apa gitu ya. Kita jalan-jalannya yang begini. Sana ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa kok kayak gini, kok kayak gitu. Ya mau bagaimana lagi. Ini udah mentok. Oh masih mentok. Ada lagi nih. Tapi kayaknya mentok deh. Coba ya teman-teman ya. Kalau yang di sini sih begini. Duduk-duduk gini. Tuh, liatin bawahnya, Bang. Wih, itu ada orang main apa? Kayak ini nih. Layang-layang. Tuh. Tadi barusan lewat. Zoom in. Itu dia. Tapi ketutupan kelapa ya. Terus. Nih, habis ini kelihatan nih. Wih. Enak banget keliling-keliling Atlas dari atas. Nah, ini kondisi bawahnya. Itu stage-nya, teman-teman.
Abang duduk nomor 51 di daybed. Anginnya sih kenceng banget. Nih. Musiknya juga dangdeng, cuma ini belum rame ya. Ramenya sih nanti. Kayak bagus ya fotoin di sini, Bang. Kamu dari situ. Fotoin di sini. Iya. Oke, bentar ya, Bang. Di Changi Airport. Iya. Wah, anginnya kenceng banget ya. Mentok anginnya. Enak. Kalau yang tadi sumuk banget, sekarang berangin banget. Parah. Ya teman-teman, kita coba yang ke daerah sana. Karena masih banyak. Masih banyak. Masih besar. Cuma sayang tadi toko-tokonya waktu awal kita masuk, kok pada tutup ya? Kenapa ya? Oh iya ya. Ha-ha. Mungkin kayak bukanya di... nanti jam 5 atau jam 6. Nah, sekarang jam bisa, berapa? 4.22, setengah 5. Ya, padahal tuh belum. Abang mau ngasih tunjuk ke teman-teman. Kalau di situ tuh banyak toko. Oh, ini gitu. Sunset Bar namanya. Ya, ini barnya. Ini yang kanan stage-nya. Tuh, DJ-nya bule. Jangan-jangan ini DJ-nya yang ngeliatin kamu waktu di Old Man. Oh iya. Ini iya, bukan? Oh iya, dia di sini ya? Iya, tak? Bukan tahu. Enggak kumisan, yang kemarin yang ngeliatin aku kumisan. Oh, kumisan. Ini teman-teman, kalau jalan ke sini terus, mentok itu toilet. Toiletnya berarti di ujung sama di ujung sana? Iya. Dan di sini, ini yang versi mahalnya. Oh. Ini sofa yang mahal, jadi dia punya kolam sendiri gitu. Kalau yang VIP apa? Tertutup atau gimana? Enggak, semua VIP sih. Cuma ini yang di sini VIP. Ya ampun, ada ular, guys. Iya, itu lucu banget. Dari tadi lo aku lihat itu, berani pegang. Jangan berani, lihat doang. Lihat doang. Ambil konten. Waduh, ya, Kak. Enggak berani. Lihat doang. Saya pegang begini. Harganya berapa, Bang? Jangan. Kalungin aja, Kak. Gak berani lagi. Aman, lu udah jinak. Coba deh pegang deh kulitnya. Takut ya, Bu. Kayak kulit lupa orang, tau. Gak apa-apa. Pegang aja, Mas. Iya. Iya, ya. Gak mau. Coba ya. Ini apa nama ularnya? Piton? Ini piton. Piton platinum. Lucu ya? Lembut ya. Ini baru semalam ganti kulit. Oh. Makanya jadi lagi perfect condition. Iya ya, pantas glowing, Paul. Kalau ini agak keset kayak plastic work. Iya kan, keset di kulit. Iya. Oh, iya. Karena dia udah seminggu, mungkin semingguan lagi, dua minggu ganti. Oh. Kalau baru ganti gini dah. Kayak berminyak gitu ya? Iya, glowing dia. Kalau kena matahari dia, kalau lihat sih mengkilat. Iya. Kalau itu yang branding tampak. Kalau ini serang ini apa? Iguana namanya. Dilus gini gigit enggak? Enggak ya. Ini apanya ya? Ini apanya, Kak? Apanya ini? Nah, itu aku enggak bisa bilang. Cara aneh pikirannya. Bukan kayak hamster nyimpen ini ya? Enggak, nyimpen makan ya? Aku lihat di ini kosong nih daging. Oh, kayak pipinya tembus. Iya. Ke bawah. Lemster kan ada ruangan dalamnya kalau di dalam. Lucu nih. Tembem bibinya. Lucu ya dia. Cewek ini naga ya. Loh ini. Naga terbang. Naganya berevolusi jadi begini. So cute. Ini mekanisme pertahanannya disebet ya sama ininya ya. Sama ekornya. Diselebet. Panjang loh tapi sampai panjang. Oke, okay, thank you ya, Kak ya. Lucu banget. Kakaknya ramah-ramah. Ramah dong. Kalau di sini mantap nih. Kita ini mau kemana kita? Kita coba yang lurus, teman-teman. Oh, itu kok ada pelorotan itu apa, Bang? Itu daerahnya anak-anak. Oh, gitu. Iya. Berarti kalau punya anak-anak
sana, duduknya di sini, mainnya di sana boleh? Enggak. Enggak boleh. Beda lagi. Di situ, khusus di situ. Oh, wah, ini ada burung nih. Oh iya, cakep banget ya. Lihat aja. Oke, thank you ya. Nah, ini khusus untuk anak-anak. Oh, ini khusus. Oh, jadi ya, kita harus sewanya di sini juga? Ya. Oh, gitu. Ini abang ini tour guide-nya kakak selama di Bali. Ini dia nanti yang bayar abang. Oke. Enggak lah, abang bukan soto ya, tapi tanya. Karena pernah beberapa kali ke sini abang tanya kayak, kak boleh dong diturin apa atlas nih kayak apa gitu. Iya, kalau aku belum pernah, baru ini. Iya. Dan ternyata besar banget. Besar, ujung ke ujung capek kamu jalan. Gitu ya teman-teman ya. Ya, kira-kira beginilah infonya. Kalau itu toilet guys, tuh itu toilet. Oh iya. Situ barnya. Ada ya, bar dia sambil nyemplung juga loh. Iya. Bisa nyemplung. Itu kita bisa sih ke pantai lewat sini. Mau coba ke pantai lewat sini? Yuk. Yuk, coba ya. Oh, kita boleh turun? Boleh, kenapa nggak boleh? Oh. Kan kalau udah bayar, fasilitasnya kan bisa kita nikmati. Kita nanti duduk mana sini ya? Ya, di daerah sini. Tapi karena masih panas ya, teman-teman. Ya. Tuh, ini juga masih sepi. Deh. Ya sebelah sana sih. Pakai sandal boleh aku? Kenapa nggak boleh? Emang harus pakai sepatu boot? Enggak, akhirnya harus nyeker. Oh. Coba kita lihat. Ini tuh sebelahnya fins, teman-teman. Oh iya, tah bang. Mana finsnya? Finsnya sebelah sana. Oh alah. Geser ke sana itu fins. Oh. Oh, bisa turun teman-teman? Bisa, panas, asal ada gelangnya panas, gini. Panas! Nanti kasih abang efek api ya, bang. abang pengen naik ini tau, yang itu tuh, kayak orang oh, itu iya tuh. Yuk, berapa nih aku pengen tapi takut nih. Mau dah? Beneran? Mau, takut dah. Seru guys tapi. Ya, kira-kira beginilah. Atlas kalau dari... dari pantainya tadi. Wadidaw, wadidaw, aw, aw, aw. Ini enak banget ini, anginnya. Iya, anginnya enak. Sumprit enak banget guys. Ini bajunya yang belakang dibuka begini. Nyamain lagunya. Udah yuk, balik lagi yuk. Yuk. Panas. Panas, tolong. Kita pesan minum dulu lah. Iya. Ini jalan-jalan virtual. Kalau kata teman-teman. Dan tips lagi teman-teman, kalau mau ke Atlas, ya nggak harus ke Atlas, ke tempat-tempat pantai gitu ya. Jangan lupa sunblock muka sama sunblock badan. Itu seenggaknya mencegah lah. Nggak bikin kita nggak gosong sih, cuma mencegah. Tetap cari tempatnya yang teduh biar nggak terlalu hitam nanti, gosong. Oh, mbaknya yang joget tadi udah hilang ya, Bang? Udah hilang. Lewat situ bisa nggak? Bisa. Ini kan tadi tempat masuknya keluar. Oh, kalau keluar dari sana deh. Ini tempat masuknya tadi. Terus kalau mau malam gitu ada pertunjukan apa? Ada, biasanya terakhir abang sini tarik kecak. Oh iya? Ya di tengah-tengah. Di kolamnya itu? Enggak lah, ya, di lantainya. Oh, di lantai. Itu, tarik kecak. Terus kita 2,5 juta itu dapat apa bang? Dapat makan, minum. Itu apa yang kita bayar, kita bisa pakai full semuanya di dalam sini. Oh gitu. Iya. Makanya harus dihabisin teman-teman kalau kalau kita nyisa. Soalnya nggak bisa di-refund. Maksudnya uang sisanya tuh nggak bisa dikembalikan. Iya. Jadi harus dihabisin. Jadi eman kan?
Kalau nyisa-nyisa berapa gitu. Bungkus makan boleh kan tadi katanya boleh, ya? Boleh, boleh, boleh. Makanya pesan makan sebanyak-banyaknya nggak habis ya udah nggak apa-apa. Hmm. Bawa pulang aja, bisa kok take away. Oh. Ya udah yuk kita nunggu dulu ya. Ya, nunggu dulu. Nyantai-nyantai dulu lah ya. Pesan minum baru... yuk. Iya. Nanti ini apa? Waktu duduk di debatnya nanti kita shoot lagi. Iya, oke. Okay. Mau bercanda gurau dulu. Dadah. Ini teman-teman, kita udah pindah ke debat. Wih, dan princess kita hari ini. Wih. Ini pesennya apa? Masih minum? Masih minum-minum. Minum kelapa maksudnya. Iya. Ini abang masih begini. Habis ini mau ganti, mau nyemplung. Mau tahu nggak 2,5 dapat apa? Dapat apa aja? Oh iya, ini fasilitas yang kita kasih. Dapat hair and body wash. Oke, sabun dan sampo. Dapat sunscreen juga. Terus ini tadi dapat kipas. Oh, ini kipas? Dapat 2, iya. Dapat 2. Oh iya. Jadi dia travel size gitu. Sama dapat apa lagi? Udah, itu doang. Sama nih kayu. Ini tempat apa? Asbak kali ya. Oh iya. Ayo tutup aja. Hai teman-teman. Ini di sini sunsetan ya. Sunsetan ya, Bang ya? Tuh. Nunggu mataharinya tenggelam. Ini sebenarnya udah jam berapa sih? Jam 5. 5.30. Iya. Setengah 6. Setengah 6 masih kayak gini. Iya. Kemarin itu kita jam 7 masih terang. Iya, masih terang banget. Makanya kata kakaknya tadi yang di depan, ramenya itu pas sunsetan. Dan biasanya jam 6.30 sunsetnya. Ini kita setengah 6. Waduh, matahari masih tinggi banget, guys. Masih di atas. Belum ada turun-turunnya loh mataharinya. Ya udahlah, ini kanan kiri kita udah mulai rame. Ini di sebelah ada teman yang kakak Abel. Jadi enggak. Kita ada temennya, kakak Abel ya, ada temennya. Ada yang berkerudung juga ya ternyata, tuh. Kakak Abel minumnya kelapa aja teman-teman ya. Sama nunggu nanti agak maleman makanannya baru dikeluarin. Hmm. Di sini banyak kok orang ini apa? Orang berhijab. Muslim ya. Banyak, nggak harus yang kesannya tempat kayak gini kita harus mabuk, bulunya telanjang semua. Enggak lah, itu udah kuno. Tempat gini ya general, semuanya ada. Betul lah, betul. Yang panasan. Aku sebenarnya mau marah, tapi karena mahal jadi nggak marah. Aku menerima saja ya. Sebenarnya mangkel sini panas. Kan terakhir kesini kita cuma ke Karma. Iya. Bener. Ini kita yang tempat-tempat yang lain lah, ganti. Untung dapat ini, tahu aja orangnya tuh takut panas ya. Kamu minta gini. Payung? Hah? Kamu minta payung? Emang ada payung? Ada, nanti tak mintain, mau? Oh iya, jadi payungan. Dibawa gini? Iya. Oh, iya, tapi ribet sih. Nanti takutnya melebat, anginnya kencang loh. Oh iya, benar. Teman-teman, gitu. Kalau kita kemana-mana tuh selalu kelihatan monumen GWK tuh loh. Itu? Kelihatan nggak? Tuh. Keren dari ya. Dari kelihatan kita. Iya, keren loh. Saking apa sebesar itu, gede setinggi banget. Itu ya gede banget sampai kelihatan. Iya. Ya udah teman-teman, kita mau enjoy atau taruh sini ya. Mau ngapain? Cari bule. Oh, godain sana lo. Iya. Iya, Dam. Makanya Abang mau nyemplung. Iya, es. Dam, berdiri. Nah ini. Udah lewat. Oh iya. Gimana? Sikat. Sikat. Sikat ya. Sikat. Kamu enggak pakai mic, enggak kedengeran lah. Nah itu. Enggak wani. Bisa bahasa Inggris ora? Guys, I don't understand. Oh, I don't understand. Ya wes. Ya dia itu lah ada cowok di sana. Kalau kamu enggak berani sama yang cewek, kita pukulin. Wes, mono. Hah? Ndang nyemplung tak liatin dari sini. 2 jam tutup loh, yo.
ada foto di kolam anak tuh yang situ. Walah. Ya teman-teman, kakak Abel kecek aja. Nih kakak Abel pakai celana kayak gini jadi, nah kecek. Udah berenang teman-teman. Bang, joget kayak mbaknya tadi bang, yang kayak gini loh. Tangannya giniin loh. Nah. Kamu bisa renang nggak? Renang kan? Oh takut rambutnya rusak. Iya iya. Oh enggak. Weh enggak takut tak dia. Enggak dong. Ya sayang banget kamu enggak berenang. Iya ih. Dalam banget enggak bang? Ya sekuping. Sekupingmu? Oh ya. Itu kalau kupingmu buat tempelin. Aduh. Hati kacamata. Oh iya. Seger banget, tau gak airnya anget? Maksudnya? Anget. Oh iya anget. Eh! Eh! Jotos loh ya. Aku gak bawa baju renang. Gak bawa? Gak bawa. Beli nanti itu loh, di situ banyak store-store ya. Mosok? No diving, no diving. Gak boleh nyemplung yang blum gitu. Oh. Airnya nyipat ke itu. Iya, oh sinilah. Ke makanan orang. Ya, sambil nungguin minum lagi. Aus. Se, takutnya penonton apa teman-teman nggak kedengeran apa? Nungguin minum. Aus. Aus. Kenapa kok bontek nae? Yo. Guys, di sini air mineral berapa? Air mineral di sini 90.000. Air kelapa 75. Mending air kelapa. Apa? Ya mending air kelapa, guys. Mahal banget air mineral ya. Iya. Parah sih. Lumayan. Itu lo goda-godain sana lo. Hah? Goda-godain sana lo. Ada lakinya. Pelakor dong. Pelakor dong. Teh dijual tau sih yo. Ayo. Kono apa ya gede-gede bro, gak wani aku. Kue mek sak polo Aduh, ampun bosku. Cuci mata tapi teman-teman di sini. Ya. Cuci mata pol. Cowok cewek cuci mata semua di sini ya. Ya. Maaf ya sayang. Sayang Cawi. Ada. Bang aku naik ini loh pelampung kayak gini loh. Dipakein orang-orang. Iya. Biasanya kan nanti kamu mau naik enggak ada yang kayak model flamingo yang gitu-gitu loh. Mana? Enggak tahu sih tapi biasanya ada gede banget. Tuh lo lihat ceweknya yang di stage tuh. Nikahan deh kayaknya ya. Nikahan. Ada yang nikahan teman-teman tuh. Mbaknya menikah di Atlas. Lamaran mungkin ya. Oh, nanti ada tari kecak jam 6 malam. Attention ladies and gentlemen. Welcome to Atlas Beach Club. Get ready to witness the magic of a traditional Hawaiian kecak. Iya, performing live now on the dance floor. Nanti jam 6. Kayak gitu dimana mainnya bang? Mainnya di mana? Oh di stage situ. Di depannya situ. Oh di depannya. Oh itu iya iya. Walah di situ ya. Oh itu tuh main tuh. Main. Oh main. Oh iya main loh. Ayo bang. Kecaknya main. Tuh. Seru ya. Keren loh. Tuh, abang udah jalan ke sana, teman-teman.
aku di sini aja karena aku nggak berenang ya. Nah itu kecaknya. Itu mereka pakai mic ya kayaknya ya. Suaranya langsung kedengeran soalnya di sini. Kayaknya ya pakai mic. Pakai mic ya. Oh, kecaknya modern ya ini, asik ya. Iya, pakai DJ. Iya, pakai DJ. Nah, itu abang nyempil ya. Abang yang mana, Bang? Itu yang gondrong, yang gondrong. Ya seru, ini teman-teman. Ada entertainmentnya juga, nggak cuma jedak-jeduk DJ gitu. Nah itu ada kayak itu sih kayak ini ya. Itu kayak topeng monyet nggak sih? Oh, Anoman ya, Anoman. Ya. Anoman. Seru ya, dia seru. Sama DJ lagunya tuh, jadi kayak jeduk-jeduk. Jadi tradisional modern. Iya, iya. Kecak-kecuk, kecak-kecuk, kecak-kecuk. Caketul, caketul gitu. Cakedol, cakedol. Teman-teman, ada lagi acaranya. Ini fire dance. Kita lihat ya. Kita lihat ini fire dance. Di sini tuh banyak teman-teman entertainment-nya. Badannya kena.
Kak Abel udah masuk angin ini. Telak, telak udah yang kayak gini. Tenang aja. Abang bawa tolak angin kok. Kita ini pemuda jompo, tenang aja. Kok pusing, kok mual. Kayak mabuk perjalanan tuh ya kok. Tenang, abang bawa ini tolak angin. Kita hiburannya banyak ya. Hiburannya banyak, iya. Di sini tuh worth it guys. Banyak entertainmentnya, tari kecak itu, tari api. Nanti habis ini ada pertunjukan singa. Enggak deh. Tari api ini apa? Apa? Biasanya gonta-ganti, kecak aja. Baru yang berapa kali ya bang, baru ada tari kecain. Oh iya? Iya, kalau fire dance sudah lama sih. Terus abis itu apa lagi? Selain itu, dua itu tadi. Terus abis itu, nanti agak maleman sih, lupa bang apa. Nanti siapa tahu ganti. Kadang kayak ada dance-dance kayak gitu loh. Itu plastik. Itu fantastik. Tapi kan ini boneka. Udah, malu. Udah mulai lemes nih guys. Udah mulai lemes. Ini kita tunggu nih. Masuk angin. Abis ini apa lagi nih? I'm a Barbie girl. Yes, pokoknya lost duel. Kan gak boleh, kan stay halal ya. Iya. Jogetnya gak boleh berubah. Kita joget robot aja. Joget robot. Aduh. Kampret. Kampret. Lucu-lucu ya, ganti-ganti ya. Iya, ininya kan. Wih, dan ini nih. Ini dia yang jadi, kamu tahu yang kayak di toko cat gak ya? Kayak gini. Oh iya, yang mau masuk Jogja. Wah, wah, wah. Ombaknya juga makin seru loh ombaknya. Ombaknya sih gile ini. Udah makin tinggi guys, ombaknya guys. Ini makin malam makin meriah ini di Atlas ini. Waduh, itu ada yang joget-joget tuh di tengah tuh. Iya. Apa kita stay halal jogetnya di sini aja ya? Tuh ada jadwal show-nya tuh nanti jam 8. Iya. Glow show lagi jam 8. Balinese Dance Show jam 8. Ini buka sampai jam berapa, Bang? Sampai jam 12 malam. Malam ya. Sampai masuk angin kamu. Iya. Besok kroan. Iya kayaknya. Di sini aku udah lengket banget kena angin pantai. Iya, angin laut kan bawa air. Iya, bener. Lengket lama-lama. Wih, itu ada yang ulang tahun tuh. Mana? Oh iya. Mr. J. Mr. J, happy birthday. Selamat ulang tahun Mr. J. Besok Kak Abel maunya anniversary pernikahannya di sini, teman-teman. Iya. Yeah. Nanti happy anniversary gitu. Ke berapa? Ketiga. MR, Cawi sama MRS Risabel, iya. Seru loh di sini. Seru. Kakak Abel aja nggak mau pulang guys biar masuk angin. Pengen joget aja di sini ya. Pengen joget aja. Banyak orang Arab tadi. Oh iya ya, cantik-cantik ya orang Arab. Banyak cantik ternyata banget. Yang berjilbab teman-teman. Banyak, heeh. Tapi ya kalau berhijab biasanya nggak mau turun ke poolnya teman-teman. Ya. Nongkrong aja. Ya kayak Kakak Abel aku nggak mau renang. Nanti
cantik, make up susah, terus masang atribut ini ya, kan bener. Iya ribet. Ya Udin, mantap lah, itu GWK nya nyala tuh. Iya, oh iya ya. Malam pun gede gagah ya patungnya, keren sih. Memang Bali ini teman-teman ya. Tadi pulang dari Ubud itu kayak di perempatan, ada perempatan besar itu, patungnya megah banget. Iya, ya. Gile sih Bali. Bagus. Keluar waktu airport. Yang di Ubud itu juga bagus-bagus patungnya. Iya. Ya. Aduh. Sayang kita nggak nge-shoot. Besar, detail, terus kayak berwarna gitu loh, maksudnya nyeni banget di sini. Betul, betul. Ya, ya cuma ada di Bali sih. Kedua Jogja, yang seni-seninya bagus-bagus yeah. Tuh Jogja. Kayak apa ya, statue-statuenya itu loh, keren-keren. Ini kita makin malam makin gila aja nih Kak Abel, udah mulai joget-joget guys. Minumnya air kelapa, dia mabok air kelapa, udah pesen 3 dia. Karena air... Satu! Dua loh. Dua. Oh dua. Satunya sebelah mana sih? Udah diangkat mas ya? Udah diangkat. Iya, satunya udah diangkat guys sama mas-masnya. Aduh. Kelapanya enak tapi. Soalnya ini mau pesen air putih kan tadi, tapi air putihnya 90.000. Iya, kelapanya 75. Heeh, 75. Ya udah mending pesen 3 aja kelapa tadi dia. Ya inilah efeknya. Joget-jogetin sendiri mabu air kelapa. Eh tahu enggak? Kesehatan nih gue. Iya, kesehatan. Banyakan kelapa aja sehat. Kebanyakan elektrolit guys. Jasmani dan rohani. Aduh, aduh. Pegel coy. Megangin kamera. Ya udah kita berarti seharian ya teman-teman ya di Atlas ini. Sampai kelengar. Kita mau pesen lagi kelapa lagi masih kurang 2 ya. Nah, aku mau pesen 5. Fish and chip juga. Oh ya udah. Berarti makan malam di sini teman-teman. Enak kok di sini makanannya. Enak. Endul. Terus pegawainya, staff-staffnya tuh ramahnya setengah mati. Aku ya kalau nggak sungkan minta pijetin dipijetin kali. Ditawarin. Kakaknya mau foto. Iya. Disamperin kan. Kurang apa kayak gitu. Kepanasan mau diambilin payung. Gitu. Kurang suami saya mbak. Oke siap kak. Besok kami terbangkan. Kami paketkan ya. Ada. Oh, duluan toh. Banyak yang joget-joget di sana teman-teman. Iya, di depannya DJ itu pada joget semua. Tua muda main semua. Iya. Joget semua. Iya, joget ya, Be. Hidupnya hidup untuk joget. Iya. Man, ini show-nya yang glow in the dark jam 8 malam. Hiburannya full. Udah selesai teman-teman. Agak sebentar. Ini abang dalam kolam. Ini menyenangkan. Soalnya kolamnya anget. Kalau naik dingin. Ini sorry ya kalau backlight ya teman-teman ya. Teman-teman ada Otman Paris. Yang kita mau dance bersama Hotman Paris. Rame banget guys. Where is Hotman Paris? Ayo kita cari. Kak Abel, mana sama itu ya? Kak, foto boleh? Thank you.
kita ada Bang Hotman Paris. Joget-joget juga. Masih jadi gak dipakai ya? Takut dicuri orang. Bisa pijet dong. Di sini mah lengkap, guys. Hai teman-teman. Capek. Sudah jam 10. Kira-kira. Ini kita udah selesai dari atlasnya. Terus kita mau pulang karena sudah malam, udah capek, udah ngantuk. Yeah. Jadi besok lagi aja ininya. Ada mobil. Lanjutnya nih kita mau ngedit, pulang, yeah, istirahat, habis itu besok lanjut lagi kemana-kemananya. Pokoknya pantengin terus di channel Mama Dewi and Family. Yang ada kakak Abel dan abangnya. Abang Pargoy. Abang Pargoy. Oke, ya wes ya teman-teman, yeah, ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Selalu bersyukur ya teman-teman ya. Sehat selalu, kasih. Sukses selalu. Terus? Love you. Okay, I love you guys. Dadah. Assalamualaikum.